Siapakah gerangan di jendela? Merisau bintang. Muda, kau nak pergi meeting kau? Kau ni busy. Nak nak motori dah. Kak Syah ni sebab teri pula. Teri tu lagi busy lah Kak Syah. Kak Syah, okey tak ni saya pakai? Ya boleh. Tutup aurat. Tutup apa yang patut. Ni yang kau buat ni pakai apa? Lah macam biasa lah. Buka baju. Jubah, tudung, kain. Kau pun pakai semua. Nanti nak lari kau apa? Senang sikit. Apa ni Kak Syah? Saya ni nak pergi meeting lah. Bukan ini marathon. Kang, kalau kau nak ragu je, macam mana? Kau nak tanggung kau dek? Ish Kak Syah ni. Tak ada lah. Mana kita nak tahu apa nak jadi lagi. Kau pergi je lah buat apa yang dia suruh. Bukan susah pun. Pakai je dalam jubah tu lah. Elok. Apa mesti kata? Proper. Betul juga tu Kak Syah. Kau tak berteman. Tingkap kau dah tutup belum? Kan tak masalah ada binatang pula masuk sekejap lagi. Kalau binatang tak apa. Buat nyora minyak yang banyak masuk. Tak masalah. Kau tak apa. Kau duduk luar. Den ni ya, Den. Kak Syah ni. Minyak pula. Den cakap botol lah ni. Time-time ni macam-macam tau. Okey-okey. Saya tutup ni. Apakah gerangan di jendela? Merisau bintang kau.
Yatin, kau orang balik macam mana? Jalan kaki lah. Ada pula aku kereta kan. So, diorang pun sama lah kot. Ya, senang. Okey. Ya, dah nak balik. Oh, balik lah. Aku nanti kelas pagi esok. Dah lewat ni. Okey. Yudin, Hamzah, tunggu jap. Eh, korang ada kereta kan? Eh, tumpangkan budak-budak perempuan tu balik. Kesian aku tengok jalan kaki malam-malam ni. Eh, aku terkancil kot. Alah, tumpangkan seorang dua je. Yang lain aku cover lah. Macam nak cakap lah? Fik, dah malam ni. Kalau orang tengok tak manis lah. Haa lah Fik, kau serius ke nak hantar dia balik? Hantar apa pula cakap? Fik, nak cakap apa pula? Bukan aku buat apa-apa pun kat dia lah. Allah, Bahar. Macam mana? Takpelah Fik. Kalau aku cakap pun kau faham. So ada kau lain? Ya. Tapi aku minta tolong kau dengar nasihat aku. Elaklah duduk dengan perempuan eh. Okey Fik? Din, jumpa kita. Tak ada buat ni. Okey Fik, Assalamualaikum. Korang, nak aku tumpang kan tak? Ye, nak. Eh, serius ke? Macam menyusahkan je? Alah, mana ada menyusahkan. Lagipun aku balik lalu ke malam korang tak? Eh, Imah, balik sekali. Haa? Okey. Dah jom balik. Eh, yang lain pergi mana? Kita ada motor, dia nak balik lah. Oh. Eh, tapi korang boleh tunggu kejap lah. Aku sebenarnya tak makan lagi. So aku ingat nak pergi kafe sekejap, beli makanan. Korang tunggu kat situ kejap boleh tak? Alright, aku rasa boleh je. Kita boleh tunggu kat kafe dah masuk. Tak boleh je. Okay, cun aku pergi beli makanan dulu. Alright. Korang, aku balik dulu eh. Serius ke ni? Dah malam ni. Tunggulah kejap. Kau ada hal lah, saya tengok malam macam rush sikit tau. Eh, tunggulah kejap. Maybe sekejap kot dulu. Kafe tu ramai orang, sarap lama gila. Aku boleh dulu eh. Bye. Assalamualaikum. Okay.
Eh, Afiq, thanks tau tumpang kita orang. Ah, susah-susah kan kau je. Eh, tak ada hal lah, benda kecil je. Lagipun dalam IIA sekarang ni bahaya orang tau. Ada flasher bagai. Kau ada dengar cerita tak? Serius? Eh, oh, ada lah. Cerita gempa kot. Masuk IIUM online. Tahu tak apa? Ha, penuh orang. Katakanlah kan, kalau lah korang terjumpa flasher ni, apa korang akan buat lah? Kalau aku kan, kalau aku, aku akan pecut laju gila macam aku ni anak didik usin buat roh. Main cerita depan lah. Tapi kalau aku, aku rasa memang standard lah perempuan kan. Jerit je lah kot. Jerit je. Mana boleh jerit. Lari. Lagilah mak flasher tu suka tau. Dah ha? Tu panik. Memanglah jerit. Sekarang ni kau dengar aku bagi nasihat macam mana nak mengenai pandangan ni flasher ni. Okay, lah. Amanda. Ha, apa, cakap. Okay, first sekali bila kau dah counter dengan flasher ni, kau potensial kau kena bertenang tau. Sebab okay, bertenang ni yang kau akan buat decision. Time panik je lah bertenang. Sebab tu lah kau perlu bertenang. Kan sebab okay, kita apa guna kita pergi kempen sana, kempen apa, kempen Save Our Sister. Oh aku pergi hari tu. Ha kan, oh, dia ada suruh kita bawa juga paper spray apa kan. Kalau kita dah cuak apa semua, benda tu tak apply lah. So bila kau dah bertenang, kau dah kau boleh fikir, ha bila kau fikir kau boleh gunakan spray tu. Ha masa tu kau spray lah facial tu. Ah, nak lagi awesome kan. Bila korang spray, lepas korang spray, korang bantai je flasher tu dengan apa yang korang ada. Bantai? Ah, masa aku pukul lah. Macam contoh kau bawa balik library, kau bawa buku kan. Kau jumpa flasher tu lah, kau pauk lah kasi. Lepas tu korang belah lah, acau lah. Aku rasa lepas pada kita buat tu dah bantai apa semua bagai tu, kita pergilah report pula kan. Haa, dah sampai mahalah tu, kita terus report kat bagai. Haa, nak lagi senang, korang save je nombor security ni. Apa guna diorang cakap sana, apa kan? Duduk promote sini, kalau korang tak save nombor diorang. Ni betul, just betul. In case lah kan, jadi apa-apa kat korang kan. Betul, serius, aku setuju. Haa ni, Afiq kat tinggal ada tak nombor security? Ada aku nak kat sini. Oh, haa aku rasa aku ada tau, sekejap eh. Nah, ni. Kau ambil nombor dia. Right. Okay. Alright. Curah kan? Kita pun dah nak sampai ni. Oh. Eh, Afiq, thanks eh. Eh, Atin, kau ke imah? Eh, haa lah. Apa hal eh? Eh, jom lagi tengok. Eh, jom tuju gerak. Eh, cepat lah. Kenapa ni? Tanya dia. Kenapa ni? Ya, apa ni, Mak? Cuak semacam ke?
Tadi on the way balik, aku jumpa facial. Hah? Kau jumpa facial? Serius lah, depan mata aku. Ya Allah, kau okey dah ni? Sekarang aku dah okey dah. Habis tu dia buat pegang kau ni? Facial lah, buat apa lagi? Eh, serius kau okey ke? Sekarang aku dah okey. Ya Allah, habis tu dia buat apa? Apa jadi? Ha? Aku lalu bawa lorong tu, biasa kan kita lalu malam-malam kan ada apa-apa bawah tu kan. Siang malam kan. Tapi dia lah tadi betul aku nak jatuh. Aku pusing belakang sebab aku macam dah nampak dia depan mata aku. Kau balik sorang kan tadi? Tak elok lah malam-malam ni jalan sorang-sorang. Kau tu dah lah perempuan. Aku dah cakap kan tadi, suruh tunggu. Aku nak marah pun benda dah jadi. Tapi at least sekarang aku tahulah siapa aku nak marah sekarang. Eh, Afiq ni. Tak apalah weh, macam lah. Yang penting you are safe now. Alhamdulillah, syukur dah. So, kau betul-betul okey ni? Okey, sekarang okey lah. Alhamdulillah. Cik baiklah. Eh, habis tu, flash tu terlepas? Ha? Lepas, tapi aku sempatlah balon dia dengan payung dah sembur dengan riset. Haa, bagus. Saya baik-baik. Mana aku dapat tips ni? Tahu dah. Siapa? Eh, hello Hamzah. Eh, kau tahu apa yang jadi tadi? Imah kena flash ke? Ya Allah. Macam mana boleh jadi macam ni? Ni semua kau punya pasal lah. Aku tak expect pun dah jadi benda ni akan jadi macam ni. Aduh, ya Allah. Kalau kau tak ambil hirau yang orang cakap tu, benda ni takkan jadi ke? Okey. Together, just another step until I reach the door. You'll never know the way it tears me up inside to see you. I wish that I could tell you something to take it all. Yeah.